Bisa enggak sayang? Kira-kira Enggak, aku ini enggak tuh. dipegang. Gimana, enak? Ini enak banget, lampero kecil. Hah? Assalamualaikum. Halo semua. Welcome back to Yanti Family Channel. Sebelumnya gimana kabarnya saudara onlineku dimanapun kalian berada? Semoga sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Nah teman-teman, hari ini hari terakhir dan kita harus balik ke Barcelona. Aktivitas lagi seperti biasanya, liburannya selesai, ke hutannya selesai, liburannya liburan panen-panen ya teman-teman, tapi bagus banget pemandangannya. Paling tidak suasana baru selain San Jordi. Nah itu toh. Oke, Elsanya masih tidur dan kita sebentar lagi udah cus dan pamitan. Karena 20 menit lagi kita harus udah ada di stasiun. Yuk ikutin aja keseruan kita. Hari ini kita mau hotpotan aja ya, Dok ya. Iya. Oke. Ditutup, 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 ditutup. Bismillah. Bisa enggak sayang? Kira-kira aku enggak. Ini pegang aja deh. Oleh-olehnya kayak gini. Ini kalau aku sebenarnya ininya sih yang taruh-taruh di, nggak bisa karena yang bikin besar itu ini, jadi satu-satunya ini sama Rafa sama Nacho juga udah. Oh iya, mandi kamu, terima kasih banget ya Neng Desi ya, sampai ketemu lain waktu. Aku balik ke Barcelona dulu. Udi terus aku balik ke Barcelona, kita main-main lagi ke rumah. Yuk, suasananya indah sekali ya. Iya sini kak, gini nah enggak, cacanya masih tidur. Terima kasih ya Neng ya, dadah, love you. Habis rame kayak pasar, sekarang sepi dah. Ada abahnya. Dingin juga kalau bagi. Cus cus. Oh, buah timnya lihat banyak banget. Masih gini. Masih aja padahal udah itu. Ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Oke, rumahnya, dadah. Turun ke kereta api. Untungnya cuma 10 menit jalannya. Enggak jauh, Kak. Pak, enggak lurus langsung. Diputerin lagi. Kalau lurus ya nanjak banget lah. Uti, itu anak art selalu apa cenderungnya pakai logika kalau mae komplain. Iya. Kenapa dibelak-belokin? Aduh. Sekarang ini jam 7. Udah pasang rice. Aduh. Ambekannya menggah-menggah, nanjak teman-teman, nanjak. Kita nunggu kereta. Rumahnya Desi cuma sini. Kemarin itu lihat buah plumnya di sana, masih lagi gitu. Lihat banyak banget. Gimana, Neng? Aku mah ntar udah di booking lagi, nggak tahu tuh om ini. Kesini lagi pasti. Malah disuruh baju-baju aku katanya ditinggal di sini aja, nggak. Tapi di sini memang surga buah. Surga buah. Iya banyak buah banget. Iya tole ini yang nyesel ini si Irul. Iya gengsinya digedein.
Ini kan rumahnya si Desi. Jadi stasiunnya cuma di belakangnya aja. Nah, udah nyampe tuh keretanya. Tinggalan ada kapok we. Yo, sini. Udah nyampe keretanya, teman-teman. Kemarin panen di situ juga. Bye bye Desi. Terima kasih buat semuanya. Pada nyekat di sana. Keretanya sudah denger, udah denger. Ayo, ayo. Ayo. Keretanya sudah nyampe. Keretanya sudah nyampe. Ayo. Tiket, teman-teman. Ini itu emang buah itu kayaknya pusatnya. Sekarang udah udah selalu engkel-engkelan. Inilah grup rempong itu pasti gini. Sekarang ini kita sudah nyampe Saragosa dan transitnya aja 3 jam, teman-teman. Jadi ya 3 jam lebih. Tapi jadi kan sebelum kalau mau jalan-jalan keluar sebenarnya kita ke sini. Iya, sampai ngantuk-ngantuk pokoknya nanti. Nah, Pak. Apa-apa? Ada yang hilang? Enggak. Tahu enggak apa yang ketinggalan? Jejak-jejak dan memori. Bonekanya si kesayangannya ini yang hijau itu. Sofa aku taruh di samping kita. Sofa di kursi luar, Neng. Iya. Malam tuh aku udah ngingetin dia. Ayo sama. Oke. Okay. Enggak apa-apa, enggak ada kalau ada yang kelupaan itu. Yang mana enggak ditaruh atas. Lali. Wong lali ora kelingan. Ya, padahal semalam udah diingetin sama Bude. Biasa-biasa. Udah sama Putri semua udah siap kata yang seriusan. Yang atas sudah, iya. Udah aku siap. Makanya aku Bude packing. Kan bingung sama dia. Apa aja dicek semua. Rempong ya begini nih. Enggak tahu. Keluarnya di mana? Biasanya di situ, tapi aku melihat ada orang ke atas. Atas buka. Yuk, ke sana aja yuk. Atasnya buka. Oh, Neng. Ah, kamu. Tidur beneran di kereta dia. Sampai aku enggak tahu kalau kita udah ke sana. Yuk. Sekarang kita ngopi-ngopi dulu ya, teman-teman ya, soalnya lapar juga. Belum sarapan. Kak, jam berapa nih? Jam 8, Neng. Oh, iya, jam 8 tuh, Kak Rena. Eh, jam 9, Neng. Ada nasi tuh. Ada nasi. Elsanya sudah tidur dingin. Iya. Ya tidur. Nah, aku tinggal jalan-jalan dulu, Tante Iko, nunggu koper-koper ya. Nah, sekarang ini kita mau ke sana. Ya. Oke, yuk. Nah, sini didorong adiknya kalau gitu. Ini saya. Nah. Yuk. Jalan-jalan. Oh, iya. Kita menuju ke sana, teman-teman. Cantik sekali kayaknya ya. Ini kota Saragosa, jalannya berliku-liku tapi cantik sekali nih. Cantik sekali sampai sana. Ini pejalan kaki kita lurus ke sana, Neng. Yo. Ini dari pinggiran nanti dikira hamil 9 bulan, Dok. Enggak, langsung kok. Langsung tahan nafas. Suruh tahan nafas. Cepat-cepat. Ya Allah Gusti. Lari. Suruh tahan nafas sama anak wedok. Indah banget. Dan di sana ada taman juga nih. Di sana ada taman. Sambil duduk-duduk. Iya. Terus. Cantik. Kasih judul ini gini. Bawa aku jalan. Nah, sekarang ini kita jalan-jalan, Tante Anjeli, soalnya nunggu koper.
karena sudah dia dia sudah sering kesini, jadinya kita yang suruh jalan-jalan ya kak ya. Apalagi aku ini pertama kali sama Astrid, jadinya harus iya, tahu bener. Gitu. Yo, nyamuk semalam. Banyak dicepokin ini, cepok nyamuk sejak tadi malam. Oh, banget cetak. Namanya juga di gunung. Namanya juga di gunung, Neng. Maaf, sini aja dulu. Iya. Ntar kalau udah nyampe dikasih ya. Nah, saya punya. Ya dari yang tadi itu kan ini orang bolak-balik. Yuk. Beda, Kak. Yang tadi. Kejungkel. Bagus banget jalannya, luas. Luas. Sekarang kita sudah nyampe jembatan, cantik banget itu jembatan apa? Oh ini loh, Estien Saragosa. Estien. Estien. Iya. Halo Pak, salam hormat. Estien itu Bapak Fisika. Oh Bapak Fisika, oke siap. Oke aku ke sana. Oke. Orang gendeng itu bebas. Orang gila itu bebas, itu emang bener. Di situ seger. Oh ya, di situ seger. Aduh. Sini sini. Katanya tadi mau mandi. Kak Dona itu yang mau mandi. Kepoyo bener itu nanti. Cantiknya. Awas sayangku. Sini nak. Sini cantik ya mama. Aduh. Kenapa sih cantik sekali nih anak? Iya. Motong. Saya itu pinter banget kalau di kalau diajak jalan dia itu suka sekali. Pinter sekali anak mama. Oh iya iya iya. Ya. Ayo sana ya. Kita udah nyampe jalan. Sini cantik sekali teman-teman, cantik sekali ya. Di jembatan layang di Saragosa. Ini itu selalu ada space untuk buat orang jalan ya, walaupun ini jalan raya, tapi selalu ada space buat jalan-jalan orang jalan. Jadinya biar bisa menikmati pemandangan juga. Ini cantik sekali teman-teman. Cantik sekali, apalagi biru sekali. Wow. Di sana ada kali. Ada kali, cantik sekali ya teman-teman ya. Cantik sekali. Ada kanan dan ada kiri. Wah, ya jembatannya. Iya. Ini khusus untuk pejalan kaki, cantik sekali. Sampai sana. Jadi baliknya di sana sudah muter sejak tadi. So titik mapsnya tadi itu. Iya sebenarnya ke situ ke sana gitu. Memang harus ada drone. Helikopter benar sekali. Iya. Pas nggak dibuka. Jadinya ditutup. Jadinya ditutup cantik banget. Iya di mana-mana lagi enggak. Jadinya cuma klitir-klitir kalinya. Cuma klitir-klitir. Nah, kacanya enggak jernih. Iya, kacanya juga kotor juga. Ada yang bersihin, Dok. Apa perlu apa bilang jadi pembersih? Kaca. Kaca lah, Kak. Iya. Nah, sekarang kita sudah nyampe sini. Sebenarnya tadi ke sana langsung menclok sana, menclok kayak burung aja. Cantik sekali di situ sungainya, sayang sekali kacanya bureng. Perlu pembersihan dulu. Yuk sini Kak, yuk. Jalan lagi.
jalan-jalan. Untung lagi biru banget langitnya hari ini, jadinya cantik sekali teman-teman. Cuantik. Padahal baru jam 10, jam 11 ini kan. Jam 11. Panasnya. Ini kita langsung balik ke kereta lagi. Di situ di bawah ada air, Dok. Ambil botol air deh. Ada botol air, Dok. Ada dong. Emang panas sekali teman-teman di sini. Panas sekali sambil jalan. Dah. Lihat di sini ada jembatan cantik banget. Jembatan cantik sekali. Ngaju dong, ngaju. Nah, foto. Nah, pakai kamera aja, foto pakai kamera lebih. Curi. Ada tempat jalannya sendiri, sepeda sendiri, dan mobil dan bus sendiri. Jadinya cantik banget, teman-teman. Yang enggak asik tuh panas. Yang enggak asik apa panasnya? Panasnya ini 35, teman-teman. Lebih panas dari Barcelona. Ini budaya punggung udah basah kuyup, Dok. Udah basah kuyup. Puenta Tercer Milenio, Rio Ebro. Iya, Rio kalau Katalan. Rio Spanish. Cantik sekali ya teman-teman ya, bisa lihat. Iya. Enggak jauh sebenarnya, Neng. Tadi itu kita muter tadi salah tadi, Kak. Kerjain. Cantik banget kelihatan pantainya. Kelihatan danau atau kali itu? Sungai. Kelihatan sungainya. Yuk. Nah, sekarang kita masuk jembatan lagi. Bagus sekali sungainya. Kalau bening kacanya itu pasti bagus banget. Karena ini kacanya agak buruk, jadi nggak begitu bagus. Jalan-jalan sampai gobios. Teles kebes. A few moments later. Akhirnya sudah sampai. Capek sekali ya. Melelahkan. Pulangnya sembuh melelahkan. Ini Elsa. Ngantuk mau ya, Cak. Elsa. Sayang kebaik. Cantik. Kita pengen siapa sih? Dari kemarin kepo. Pantes ada yang anak cah lanang ganteng. Rambutnya pirang. Hanya genit-genit. Udah nyampe. Alhamdulillah teman-teman. Kita mau turun dulu ya. Ya. Mau turun dulu. Sambung nanti ya. Nah, kita sudah turun dan sekarang kita mau naik lift. Sebentar, Kak. Panas banget. Sekarang kita nunggu Tante Anjeli dan Astrid karena kita turun dulu, dianya ternyata nunggu. Kita tunggu di luar aja. Soalnya beda gerbong ya, antara gerbong ya. Antara gerbong 3 sampai gerbong 13 ya Kak ya. Beda 10 gerbong, jadinya jauh sekali. Sekarang kita tunggu Astrid dulu. Di mana? Bentar. Ku menunggu. Keburu lapar tenang. Iya, beli kebab aja Kak di depan situ aja. Dekat rumahku dulu itu loh Kak, dekat rumah Tara Deas. Sudah enggak bisa jalan lagi. Iya. Nengok-nengok tuh. Tuh ngerjain emak e. Masa jauh banget kita lari, jadi ini cepat suruh ke atas kita di 6. Kita lari. Kalau trade itu masuknya pantat duluan. Ya Allah, lari tahu sendiri lari segitu banyak gerbong. 13 gerbong bayangin. Coba begitu mereka kasih tahu ya yang mana yang rawan. Iya. Kita tahu. Aku sambil gendong Esa lari. Kak Dona sambil bawa ini. Untung barang-barang beratnya semua yang iya.
lucu. Kalau nggak iya. Pergi bukan grup rempong. Iya, ya Allah. Sekarang ini anak aku sakit. Nyari kebab aja di sini yuk. Nyari kebab aja ya. Kita udah nggak mau, aku nggak mampu kalau ke hotpotan. Kebab doyan jauh. Kebab doyan. Doyan suka. Halal juga. Kebab. Iya enak. Bisa. Kan ada kan. Oh, KFC juga oke. Okay. Kalau dekat sini, kalau enggak ya udah kebab. Tapi udah tahu kebab yang tempat. Ada kebab depan rumahku. Itu rumahmu. No. Depan rumahku Joseph Tayadeas. Mertuanya kan mari di sini. Rumah banyak pasti bingung. Itu dia. Sekali Barcelona San. Aku capek, lapar, semuanya ngantuk. Kamu pasti tidur lah aku. Ya, tapi dia tidurnya gak tenang kayak iya. Aduh. Tadi Pak, kamu kira aku ketinggalan beneran? Iyalah. Kita kalau ngikutin sampai ke ujung-ujung itu ketinggalan, Neng. Hah? Kita baru naik, Neng. Udah jalan, itu di 6, itu kurang 3 gerbong lagi. Mereka gak ada hitung-hitungan gitu kalau orang itu kan. Enggak, ambil lamtoro ini kak sama Deno, ambil banyak banget. Ini enak banget lamtoro kecil, hah? Iya. Ada, tapi nggak apa-apa. Ini aku sama Deno waktu itu. Kamu coba kak, enak. Ini lamtoro enak. Aku sama ibu, hah? Enggak, coba. Ini lamtoro yang enak ini, lamtoro kecil. Tapi sepak. Masak sepak, makanya dia luwe. Tapi ini yang enak, asli. Saya ambil yang daunnya gini. Ini orang Edan kan. Aku sama ibu pernah ngambil di situ. Dengan santainya, Neng. Kenapa? Dengan santai gini. Lamtoro, aku sama ibu ambil apa, ambil itu di situ. Itu lamtoro buat masak apa, Mang? Botok. Enak banget botok dan lain-lain. Iya toh, enak toh. Aku sama si Denny pagi. Enak. Kelaparan itu kelaparan, semuanya kelaparan. Menunya banyak banget. Allah ini tadi laper apa tuh yang sampai bersih punyaku, punyanya Anjeli juga sampai bersih, Cak Dona juga akhirnya sampai bersih. Coba Astrid tapi tiap mati minggu trit, ici lo wis ora kuat. Laper banget bener sampai masya Allah sampai ini sampai kayak dijilatin. Gak usah dicuci, udah bersih. Oke. Okay. Akin. Enak? Enak sayangku, enak. Gimana enak? Enak. Lihat katanya enak, katanya. Enak. Enak. Enak, yo, enak. Dadah, tiker yuk. Iya, lihat. Udah dijemput suaminya. Kita nge-scream dulu sama Caca. Oke, adiu sayang. Yuk, pulang-pulang akhirnya udah pisan. Aduh, capek sekali. Pengennya hanya tempat tidur sekarang ini. Yuk. Teman-teman, wajah-wajah kusut. Sampai ketemu aja di next video karena kita udah capek banget, kita mau pulang ke rumah. Dan sampai ketemu di next video. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih semuanya. Love you all. Bye bye. Bye bye. Udah sampai rumah. Om Sugito. Hah? Bawa lagi situ, sayang. Ora bawa kunci turu ning dalan. Turun di jalan. Pelupa, ngono ta. Stories I'm a fool for your love.